Ya bro, sekalian bertemu kembali dengan tmcblog.com. Di vlog kali ini saya mau infoin ke teman-teman semua, sobat-sobat tmcblog.com, update dari restorasi Honda C70 lansiran tahun 77. Di vlog sebelumnya kita udah tahu bahwa saya minta masukan dari teman-teman apakah ini hanya mau di vernis dengan mempertahankan warna asli waktu itu ataukah dicat ulang. Akhirnya keputusannya sih akhirnya dicat ulang semuanya. Awalnya hanya nyobain satu daerah, yaitu daerah Setang waktu itu ya. Tapi akhirnya setelah melihat warnanya bagus, pengerjaannya bagus, akhirnya semua deh dicat ulang sampai bawah-bawahnya. Ini mempertahankan part asli nih, kayak gini nih tadi ya, kayak ada di sini ada kayak pecah, terus dari pecahnya disambung pakai teknik nyambungin plastik, terus itu didempul dikit lalu dicat. Gitu ya, ini dipertahankan, ininya dicat lagi semua sob, sampai dalam-dalam ini dicopot dulu bagian belakang. Nah ini masih ada rada karat ya. Oke, tromolnya dibersihin, jari-jari diganti dengan yang baru asli, punyanya Grand, HGP Honda Grand Parts. Lalu velgnya udah kropos, diganti pakai merek DID. Sprocket masih pada sama nih. Lalu bagian engine sebenarnya dalamannya nggak ada yang diubah, hanya dibersihin aja. Headnya dibersihin, karburator bagian luar dibersihin. Lalu untuk bagian crankcase agak sedikit dicat. Dicatnya pakai setelah dibersihin gitu ya, setelah digosok pakai amplas yang halus. Lalu dicat pakai pilok biasa sih, ya. Pilok warna silver, lalu setelah itu dicat juga varnish pakai pilok juga. Tapi kalau yang daerah, kalau yang mesin saya kerjain sendiri. Kalau yang body ini karena ada beberapa perbaikan, kayak misalkan kemarin di sebelah kanan gitu ada yang pecah gitu ya, bukan pecah, nah retak karena karat, itu ditambah daging terus dilas-las gitu, terus dilas-las, didempul sehingga jadi lebih rapi. Pengerjaan pengelasan, pengecatan sampai pemvernisan itu dilakukan di bengkel cat biasa, cat mobil, bengkel cat mobil, bengkel las langganan. Lalu gitu deh. Nah, ini rencananya motor ini akan menggunakan kelistrikan full Honda Grand. Jadi artinya udah pakai CDI nantinya. Ini kabel-kabel Honda Grand Parts-nya punyanya Honda Grand udah pasti ya. Nah, ini kan kayak gini nih, nggak nyambung nih, nanti saya mesti bikinin hub gitu ya, dari mana dari sini bisa nyambung ke sini. Lalu untuk daerah lampu juga nanti lagi bikin. Macam-macam sih, kayak misalkan ini nih. Ini salah satu contohnya ini. Ini untuk lampu sen. Ininya pakai depannya tuh pakai lampunya Honda Grand, lampu sennya, sedangkan tutupnya ini masih pakai tutupnya si siapa? Honda C70 asli gitu ya. Begitu juga untuk lampu belakang dan lampu sen belakangnya. Ngerjainnya lumayan banyak juga sih. Nggak tahu sampai kapan karena pengerjaannya dibuat santai. Hari ini ngerjain apa? Kerjain listrik dikit, besok atau kalau misalnya nggak ada yang ada waktu yang nggak usah dikerjain. Jadinya ya tidak buru-buru sih. Kayak ini masih asli. Ini Konseki 50.364, memang itu pada saat dibeli kilometernya segitu. Kilometernya masih asli. Kayak gitulah. Update untuk hari ini progres restorasi Honda C70 lansiran tahun 77, which is umurnya sekarang sudah 40 tahun. Mudah-mudahan lancar. Nanti kalau sudah selesai atau update selanjutnya, saya akan info di vlog-vlog berikutnya. Jika sobat sekalian ada yang ditanyakan atau mau ditambahkan atau malah ada masukan, silakan tulis di kolom komentar di vlog ini, di youtube.com/tmcblog, atau di
kolom komentar dari tmcblog.com. Jangan lupa follow juga Instagram kami di @tmcblog. Oke, sekian dulu. Salam dari Butun Sok.